Halo Presiden. Halo Presiden. Tunggu aku. Masih belum turun. Menyu besar, patuhi saja. Menyuruh Presiden turun, benar-benar gak bisa melihat keadaan. Manajer hari ini memintaku membimbing orang baru. Siapa itu? Justin? Gak mungkin kah bertemu mantan pacar bersama pacar barunya? Apa sudah terbiasa di perusahaan? Maria, bagaimana kamu bisa berada di sini? Dia. Iya, itu yang aku katakan. Seorang mantan pacar yang miskin. Kenapa? Pacarku lebih cantik darimu. Sudah begitu lama tidak bertemu. Kamu kenapa? Masih sama seperti ini. Kamu baru saja bergabung dengan perusahaan. Pasti berani mengatakanku. Aku sekarang adalah direktur grup Tiga Roda, di mana lebih dari 30 orang di bawah tanganku. Sekarang kamu harus mendengarkanku. Apa petugas kebersihan perusahaan telah mengambil cuti? Iya, Direktur Justin. Pembersihan kamar mandi di lantai ini berikan saja pada Maria. Tidak bisa menyelesaikannya, tidak boleh bekerja. Sudah dengar belum? Pacarku memintamu untuk bersih-bersih. Cepatlah. Ambil dengan tanganmu. Tahan. Ingatlah, jika ingin makan di perusahaan, harus menjadi pengikutku. Berhentilah berkeliaran di depanku. Ayo pergi. Justin adalah pacarku sekarang. Aku menyarankanmu untuk mengundurkan diri lebih awal. Aduh, maaf ya, aku gak sengaja. Maaf ya, aku juga gak sengaja. Kamu tahu, Justin membelikanku gaun ini seberapa mahal? Karena pacarmu sangat kaya, cuma sepotong pakaian aja. Katakan padanya untuk membelikanmu lebih banyak. Gak mungkin gak bersedia kan? Kamu, lihat aja apa kamu masih bisa bangga beberapa hari ini. Kinerja bulan ini masih kurang 4 miliar. Kamu masih punya 1 minggu. Bukankah ini tugas seluruh orang di kelompok menyuruhku untuk melakukannya sendiri? Tidak terima ya? Kalau tidak terima, pergi cari presiden. Maria, mulai sekarang kamu dengarkan saja perintah dari Anggun. Maria, kali ini aku harus membiarkanmu keluar dari perusahaan. Kakak sepupu, aku punya bisnis yang ingin kubicarakan denganmu. Ingin aku keluar dari perusahaan? Bukankah hanya 4 miliar? Sudah beres tuh.